sedikit review dari Casio PT-100. Dia itu ada 32 mid-size keys digabung sama chord 15 keys. Build quality lumayan oke. Okay. Volumenya ada 5 step ya. Terus rhythmnya ada 1 rock, swing, samba, bossa nova, tango, slow rock, and waltz. Tone-nya ada piano, harpsichord, vibraphone, pipe organ, jazz organ, flute, string, synth sound. Coba langsung kita dengerin. Keyboard-nya itu feel-nya lumayan oke untuk ukuran toy keyboard. Ini dia engine-nya itu square wave. Ada speakernya mono. Coba kita tes soundnya satu-satu. Sound default piano. Harpsichord. Vibraphone. Pipe organ. Jazz organ. String. Terakhir, synth sound. Dia sedikit karena hitungannya analog ya, lain sama varian SA. SA itu sampler, sampling. Terus kita coba ritmenya. Pertama itu ada rock. Terus disco. Swing, samba, bossa nova, tango, slow rock, summer waltz. Dia juga ada varian ada feature Casio chord-nya, jadi buat accompaniment. Boleh kita coba mungkin.
Poliponinya itu kalau dia normal ada 8 8 note untuk satu waktu pencet. Kalau untuk pakai rhythm jadinya 4. Mungkin bisa kita cek. Agak aneh sih kalau misalkan belum terbiasa pakai Casio chord. Dia tuh dia kalau misalkan intinya kayak single click, single pencet gitu. Kalau minor pencet sebelahnya. Untuk buttonsnya dia ada 4 demo. Coba kita lihat demo. Ada button buat tempo standar sih, sama start stop untuk rhythmnya. Terus bagian belakang ada adaptor. Jadi downsize nya untuk tipe ini tuh dia nggak ada sound out, sayang banget sih. Jadi makanya agak nanggung varian yang PT-100 ini. Padahal build quality-nya cukup oke. Untuk body dia tuh mirip sama SK1. SK1 tuh Casio sampler ya. Mungkin sekian. Kalau misalkan ada mau tanya-tanya boleh di kolom komentar. Atau mau jamin juga boleh. Oke, sekian dan terima kasih.